Setelah belasan tahun terbengkalai, pemerintah provinsi memperbaiki jalan di ruas Wartutin Siboru sepanjang 4 km yang mulai dikerjakan pada November 2022. Warga sekitar khususnya kampung Wartutin merasa terbantu dengan adanya perbaikan ruas jalan ini. Sebelumnya warga kesulitan membawa hasil pertanian untuk dijual ke kota dan harus menggunakan perahu bermotor tempel untuk bepergian akibat jalan rusak berat dan beresiko kecelakaan. Warga tetap berharap perbaikan jalan terus ditingkatkan, mulai dari Werabuan hingga Sipat Nanam. Lokasi peningkatan infrastruktur jalan berada lebih dari 30 km dari kota Fakfak dan merupakan satu-satunya jalan darat di pesisir pantai barat Fakfak. Masyarakat kampung Wartutin dan saya sebagai kepala kampung juga meminta kepada Bapak Gubernur, ada peningkatan pengaspalan dari kampung Werabuan sampai di Sipat Nanam dilanjutkan. Jalan seperti ini ditingkatkan. Itu harap.